Jadi tuh emang gue tuh keanjingan. Jadi kalau anjing tuh nempel sama gue, kalau buaya kurang nempel sekarang ya. Mau bugio guys, tiang-tiang. Mau yuk-yuk gitu guys. Damn! Coba 10 kali guys. Kalau gak bisa berarti baru gue gak bakat. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue. Wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus dari gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Teresta, cocok follow it, si cocok cici. Terus dari gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @firmthedc. Terus dari gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis titik Teresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis gue ban. Bye. Anjingan sekali ya, kemana-mana tuh anjing tuh selalu nempel sama gue. Oh buaya, anjing gue sekarang. Kita kabur, bawa kabur. Jadi tuh emang gue tuh keanjingan, jadi kalau anjing tuh nempel sama gue, kalau buaya kurang nempel sekarang ya. Gimana nih, jadi ya guys sekarang gue mau pole dance. Mau bugio guys di tiang-tiang, mau yuk-yuk gitu guys. Kayak apa sih? Goyangnya gimana sih? Yang muyok-muyok. Itu goyangan siapa? Gergaji. Ayo. Langsung. Hai guys, jadi hari ini aku mau pole dance, tapi gak mau pakai baju. Soalnya kalau pakai baju ngosot-ngosot, nanti aku kecelakaan guys. Jadi aku buka baju aja ya guys ya. Guys. Kalau misalnya pole dance itu pakai baju ngosot. Beneran. Jadi hari ini judulnya pole dance-nya bugil. Aku ditemenin Dogi, emang Dogi-Dogi tuh seneng deket-deket aku. Gitu loh. Vincent! Udah guys, jadi hari ini pertama kali gua pole dance. Terus gitu gua mau mencoba ya guys ya, siapa tahu gua bakat ya.
Terus, oke, terus.
ini jauh lebih cepat. Good job. Tutup tangan harus bengkok ya, guys. And ketemu ini. Yes. Tangannya gak usah gitu, tangannya santai aja. Jepit engkol ke atas, nah jepit tututnya. Bagus, tahan di situ. Jepit tahan di situ, Dennis, hold it for 5, 4. Bagus, aku miring, aku kesana boleh ya? Ayo, oke or not? Oke, oke. Dan kamu mikirnya kamu pengen manjat pakai tangan ya? Iya. Enggak. Makanya tadi aku bilang manjatnya santai. Jadi ini ya? Enggak. Apa namanya ke refleks pengen manjat? Enggak usah. Jadi sih tak. Tangannya emang ketek nih jepit. Ketek kamu tuh sudah over jepit loh. Sebenarnya nggak perlu segitunya gitu. Apa yang kamu lakuin untuk ketek udah cukup. Tangan kiri yang di atas. Tuh, turunan dari tangannya on top of each other. That's it. Betul. Kaki kanan di belakang. Bisa ya? Di belakang. Kaki kanan di belakang. Kaki kanan Dennis di belakang. Bagus. Tapi kiri di depan. Nah, itu oke. Okay. Ya kan? Jadi sih tangan cuma pegangan aja. Ini tangan kayak gini. You just did it. Iya. Yeah. Yeah. Takut jadi megang tangannya ke tengah-tengah ya? Jadi sebenarnya kita cuma perlu grip aja ya. Hanya perlu ada kontak sama kulit. Kalau mau seperti itu. Iya. Kita perlu. Ya oke. Lagi atau ganti gerakan? Ganti gerakan ya, Pak. Udah dapet tadi ya? Oke.
ya sudah lah, maksudnya progress kan? Iya, iya, iya. Jadi ini membuat. Oke, good job. Jangan makan terus. Mengapa terus?
ya. Heeh. Jadi romantis. Iya, tetap. Iya, karena kalau yang aku biasa kasih tau orang misalnya posturnya jeleknya pas lagi ngapain, tapi paling enggak pas kita lagi jalan, pas kita lagi duduk, pas kita lagi ngapain gitu. Sebenarnya kan kita bisa benerin postur juga gitu. Heeh. Tapi gua enggak gitu. Enggak. Kalau tuh masalah tuh ya bagus. Gini loh, kalau misalnya kamu coba kamu lihat ke depan sini deh. Oke, agak kaca ya. Ya. Away from. Oke. Oke, kamu jangan fokus di lihat, tapi fokus di ngerasain ya. Misalnya sekarang kamu lihat ke depan. Karena sebenarnya tuh kamu gini. Oh. Kalau oh, biasa kayak bisa gini mana ya dari top ke bawah gitu ya. Sebenarnya kamu lakukan kayak kamu begini, tapi kamu gini. Maksudnya kamu merasa, oh aku sebenarnya dua-duanya sama-sama aja gitu. Padahal enggak. Kalau kamu ke depan, kalau misalnya kamu kalau kamu ini nggak sampai sebanyak itu. Iya ya. Cukup dan heelsnya boleh ya segini segini oke. 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 Thank you. Welcome. Bye bye Benson. Ternyata tidak segampang itu guys. Tidak segampang di video-video. Oke guys, jadi tidak segampang itu. Tapi gue akan tetap, berusaha. Benson? Manja dia, lucu manja. Tetap akan berusaha guys. Gue mau coba 10 kali guys. Kalau nggak bisa berarti baru gue nggak bakat guys. Ada orang paling parah berapa kali? Aku nggak bisa. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu sih. Nanti kamu jadi kayak kepikiran aku harus gini harus kayak gitu. Soalnya sebenarnya orang yang kayak adalah satu lesson bisa 2-3 gerakan juga ada. Juga aja ya? Aku tuh benar-benar merasa kamu kesulitannya karena tangannya licin sih. Oke. Sama mungkin sepertinya tegang. Iya, baru pertama kali ya, siok. Mungkin next time kamu langsung lebih keras. Iya, karena udah tahu kan ya. Oke. Biasanya seminggu sekali gitu ya? Cuma kalau orang yang ngelakuin lebih sering dari itu, pasti ya lebih cepet ya. Aja. Karena mereka suka, karena makanya aja. Oke. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe dan tunggu di sesi-sesi berikutnya. Semoga gue udah handal. Ya kan, siapa tuh yang kedua gue bisa jumpa Litan. Kan nggak ada yang tahu ya guys ya, bakal terpendam ya nggak. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Arr, hoba!